Kompas Update dipersembahkan oleh... Selamat malam saudara, saat ini Anda menyaksikan Kompas Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Brian Jabli. Saudara, kapal tahta Mandiri bermuatan semen tenggelam di Laut Selayar, Sulawesi Selatan. Beruntung, 8 anak buah kapal berhasil diselamatkan oleh nelayan. Inilah detik-detik kapal KM Tahta Mandiri tenggelam di Laut Selat Selayar, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kapal tenggelam akibat mengalami mati mesin dan mengalami kebocoran pada lambung kapal. Diduga kapal tersebut kelebihan muatan mengangkut sekitar 5.000 sak semen maupun barang campuran. Beruntung, 8 ABK kapal berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Demikian informasi Kompas Update. Selamat menyaksikan Kompas Malam bersama Yasir Nenek Ama. Saya Brian Jamli, terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,